katanya. Eh, Mama, teman-teman, halo. Kayak suara Kia. Hah, Kia. Ya ampun, udah siap operasinya. Aduh, akhirnya berhasil. Ya udah dong, Ma. Tapi kata dokter masih nunggu. Besok suruh kesini lagi buat copot perbannya. Oh gitu, berarti Kia boleh pulang dulu. Ya udah, kita pulang ya. Hah? Kia kayak gitu. Kasian banget. Miu, Yuta takut sebenarnya. Miu juga takut sebenarnya, tapi gimana? Yuta, Miu, ayo kita main yuk. Ayo. Hah? Ah, zombie. Miu kabur. Ya ampun, serem banget muka Kia kayak gitu. Wah. Mama, muka Kia serem ya. Kok mereka sampai lari kayak gitu ketakutan? Hah? Siapa bilang muka Kia menakutkan? Enggak lah, Mama aja enggak takut kok. Enggak menakutkan Kia. Mungkin mereka lagi kebelet pup. Mungkin kan? Kia, Kia. Katanya Kia operasi hari ini ya. Aduh, maafin telat, Kia. Nah, Rara. Rara kenapa baru datang, Rara? Itu tante. Oh, Rara manggilin Om Ali di rumah, tapi enggak ada orang. Itulah langsung ke sini. Itulah Rara enggak nanya tante. Om Ali itu lagi kerja, Nak. Rara. Kia serem ya. Lihat nih, serem ya. Iya, serem. Maksudnya enggak serem sama sekali. Tuh lihat Kia aja. Kia comel, cute pokoknya. Kalau gitu, ayo ikut kami. Kami mau pulang. Nanti main dulu ya. Asik main sama Kia. Rara takut banget, gimana nih? Ore. Tuh, apa Mama bilang? Enggak menyeramkan kok. Siapa bilang menyeramkan? Rara, nanti main loh ke rumah Kia. Jangan pulang dulu, kita main boba, main FF. Main FF, oh jangan lupa. Oke, tapi enggak, Rara mau pulang dulu ambil sesuatu. Ih, mana sih Rara? Kok enggak datang-datang dia? Mana sih, katanya mau main. Pulang bentar. Padahal kemana dia tuh? Capek. Gak ada yang mau main sama Kia karena Kia menyeramkan. Aha, ke taman aja. Pasti ada Yuta sama Mia. Main sama mereka aja. Tapi bilang sama Mama dulu, nanti Mama ngamuk lagi. Mama. Aduh, film kesukaan Mama habis lagi. Kia, kenapa Kia? Itu Ma, Kia mau ke taman ketemu Mio sama Yuta. Siapa tahu mereka mau main sama Kia. Kia bosen banget tahu di rumah terus. Oh, ya udah mainlah sana. Hati-hati ya di jalan ya. Jangan sampai jatuh. Dadah sayang Mama. Dadah mamanya Kia yang tersayang. Yey, akhirnya main juga. Bosan banget tahu di rumah terus. Gak kemana-mana. Rara juga. Nah, udah sampai. Semoga aja ada Yuta dan Miu. Yey. Oh, mana ya? Itu mereka lagi ngapain? Yuta, Miu. Hah? Datang Mio. Kita kabur. Takut banget buka ya lihat itu. Wah, ayo cabut Yuta. Menakutkan. Maafin kami Kia. Takut. Yuta, Mio
Jangan-jangan ikutin kami. Tidak. Ternyata mereka takut sama dia. Pantas saja Rara gak datang-datang ke rumah. Nah, Nak Kia, apakah kamu sudah siap untuk operasi selanjutnya? Iya, dokter. Kia siap. Aduh, Kia maafin Yuta. Yuta gak maksud buat nyakitin hati Kia. Semoga aja berhasil operasinya kali ini ya, Kia. Yuta, udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, makasih ya doanya ya. Semoga aja operasinya Kia berhasil. Om, tapi kata dokternya kan keberhasilannya 50-50. Dokter, pasti berhasil kan operasi ini? Tentu dong, pasti berhasil. Nah sekarang, kamu saya bius dulu ya. Tidur yang nyenyak. Sorry, oke dokter, bius aja, iya. Nah suster, cepat siapkan barang-barang dan peralatan-peralatan untuk operasi kali ini. Nah, pasiennya udah mulai tertidur lelap nih. Baik dok, segera saya siapkan semua peralatan untuk operasi kali ini. Kalau begitu, mari kita mulai operasi ini. Sekarang kita perbaiki dulu area matanya. Nah, sekarang satu persatu kita buka perbannya. Sus, tolong ambilin gunting dan pisau, sus. Yang lebih besar ya, karena sudah saatnya perban-perban anak ini kita buka. Hah? Oh iya dokter, baik. Oke dokter. Jangan sampai salah ambil loh sus, kemarin udah salah loh sus. Iya dok, biasa dok, iya dok. Baik, kita mulai dibuka perbannya satu-satu. Baik, sus ini pegang dulu perbannya sus, buang. Sekarang satu lagi yang harus kita buka. Oke, nah sus, bawa lagi nih sus. Nah, sebentar lagi operasi kita akan selesai. Ini, dokter, berhasil ya operasinya. Yeay, tapi dia lemas banget ya. Selamat Nakia, kamu telah berhasil dalam operasi ini. Oh, Nakia masih lemas. Oh, itu sisa-sisa bius tadi. Nah, sekarang langsung diantar sama suster ya. Terima kasih ya suster udah anterin Kia. Maaf ngerepotin. Enggak ngerepotin sama sekali dong. Udah cepat diantar suster. Tuh kasihan tuh. Udah lemas banget tuh ketiduran dia. Cek suhu udaranya oke, cek lampunya oke, monitornya oke, tombol belnya oke. Kia! Shhh, ibu jangan berisik, ini di rumah sakit nanti mengganggu pasien yang lain dan pasien ini juga. Aduh ibu ini. Aduh maaf sus, saya lupa, saking senangnya. Iya maaf ya sus. Lain kali jangan begitu lagi ya bu. Jangan dibiasain dong. Iya sus, maafkan saya sus. Iya, saya gak akan mengulanginya lagi sus. Hah, dasar ya udah deh. Kia sayang, mama udah di sini loh. Ayo buka matanya, kita jalan-jalan. Ayo yuk, buka matanya. Udah di ruangan. Mama. Kenapa mama sedih? Kan Kia di sini. Hah, Kia? Mama gak sedih kok. Gak sedih. Ayo kita jalan-jalan yuk. Pasti bosan banget kan di sini. Yeay, asik jalan-jalan sama mama. Mau pergi kemana kita, Ma? Kemana aja. Yang penting Kia suka. Pokoknya kita cari angin keluar. Rara, Yuta sama Mio belum datang ya. Gimana kalau Kia kerjain pura-pura lupa ingatan? Ayo cepat-cepat. Loh, itu Kia. Ayo cepat, Kia udah sembuh itu. Ayo kita langsung ke sana. Kia, kami datang. Kia maafin Rara, udah jahat sama Kia. Kemarin takut sama Kia.
Iya, kami juga minta maaf ya. Kia, maafin kami, udah ninggalin kamu. Wah, sekarang Kia imut banget. Kalian itu siapa? Kia gak kenal sama kalian. Emangnya kalian temennya Kia? Gak kenal tuh. Jangan-jangan, Tante, kayaknya si Kia lupa ingatan deh, Tante. Ayo cepat periksa, Tante. Mereka gak tahu kalau Kia kerjain. Hah? Apa iya ya? Yaudah deh, Tante bawa lagi ke dokternya ya. Kalian tunggu di sini. Dokter, tolong dokter. Anak saya kenapa lagi, dokter? Halo semuanya. Aku Baby Kia. Kamu kenal ya? Yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Jangan lupa. Kalau enggak, aku tutup loh. Enggak kok, bercanda. Ini papanya Kia. Ini mamanya Kia.